1라운드 MVP가 주어졌는데요. 전체 네. 31표 중에 와 메가가 1라운드 MVP야? 1라운드 네 인정하겠습니다. 그렇습니다. 31표 중에 15표니까요. 예, 굉장히 막도 좋았고 그리고 인도네시아의 공격이 오프닝 후위 2위 키오프 2위 이따 처리 자 메가 와와와 와우 아 지금은 듀스로 갑니다. 자 1세트부터 듀스 현대 6개 메가의 서브 아 서브가 아 길었어요. 네 사실 만들 수 있는 Tim Bola Voli Putra, Lavani secara luar biasa berhasil meraih kemenangan pada laga pertama Livoli Divisi Utama 2023. Lavani yang mengandalkan pemain binaan mereka sukses mempermalukan Bin Pasundan, tim yang dihuni dua penyerang timnas voli Indonesia, Farhan Halim dan Doni Haryono. Kalah duluan pada set pembuka, Lavani membuktikan kualitasnya sebagai tim yang solid dan matang dengan permainan impresif. Lavani memenangkan duel via 4 set dengan skor 3-1, 21, 25, 25, 16, 25, 23, 25, 22, pada laga yang digelar di Indoor Stadium Sport Center, Tangerang, Senin, 6 November 2023. Laga antara Bin Pasundan dan Lavani bisa dibilang laga syarat akan gengsi mengingat kedua tim diisi para pemain berpengalaman dan pelatih kenamaan. Lavani kembali ditukangi pelatih timnas Kuba, Nicolas Vives. Sementara Bin Pasunda dipimpin oleh Rian Masajedi. Apalagi Lavani berstatus sebagai tim promosi pada Livoli Divisi Utama usai keluar sebagai runner-up Livoli Divisi 1 2022. Bin Pasundan yang merupakan finalis Livoli Divisi Utama musim lalu itu langsung memulai laga dengan percaya diri. Kombinasi serangan Farhan Halim dan Doni Haryono benar-benar membuat Lavani kewalahan di set pertama. Duet midle blocker mereka juga tampil baik dengan duet Cep Indra Agustin dan Ujang Nandar. Pasundan bahkan sempat mencatatkan keunggulan sampai 7 angka dengan skor 16-9. Doni Haryono berhasil mencetak 3 kali servis Aceh. Meski begitu, Pasundan agak goyah jelang akhir game kedua usai Lavani mampu mencetak 5 angka beruntun. Beruntung, Pasundan masih mampu mengamankan set pembuka dengan kemenangan 25-21. Memasuki set kedua, Lavani mulai menemukan ritme permainan mereka. Hitter Lavani, Boy Arnes Arabi dan Musa Bihan terus memberikan teror terhadap pertahanan Pasundan. Midle blocker, Dafa Mauludani dan Hendra Kurniawan juga menjalankan tugasnya dengan solid. Lavani akhirnya mampu menyamakan kedudukan usai memenangkan set kedua dengan skor 25-16. Pada set ketiga, Bin Pasundan kembali mencoba memegang kendali permainan. Upaya mereka berhasil usai membuka jarak keunggulan sampai 3 angka pada pertengahan laga. Akan tetapi intensitas serangan Pasundan mulai mengendur usai Farhan Halim ditarik keluar. Posisinya digantikan oleh Febrianto. Benar saja, keunggulan Pasundan pada 20-17 kandas pada set ketiga. Tekanan yang terus dilancarkan Boy Arnes dan Musa Bihan membuat mereka mencetak set point duluan pada 24-22. Dank dari setter Pasundan, Jason Nathanael Kilanta sempat menjaga asa finalis Livoli Divisi Utama musim lalu itu. Namun bola quick dari Dafa akhirnya membuat situasi kini berbalik untuk Lavani menjadi 2-1. Pada set keempat, Farhan Halim tampak kembali dimainkan oleh Rian Masajedi. Namun moral para pemain Lavani semakin percaya diri usai mampu unggul cukup jauh pada 10-4. Blok yang sangat solid ditunjukkan Hendra Kurniawan dan Musa Bihan sehingga membuat para penyerang Bin Pasunda frustrasi. Setter anyar Pasundan, Nizar Julfikar juga diturunkan dengan menggantikan Jason Kilanta. Pada set keempat, Lavani semakin menggila usai mencetak keunggulan sampai 7 angka pada 19-12. Pasundan sempat memberikan perlawanan saat Lavani mencetak match point duluan dengan skor 21-24. Tetapi spike keras Musa Bihan akhirnya menutup pertandingan yang berlangsung dalam tensi tinggi ini. Told your friend you're not okay. And
Penghargaan pemain terbaik MVP yang diraih Megawati Hangestri Pertiwi pada Liga Voli Korea Putri Round 1 tak cuma titel belaka. Namun juga ada reward berupa kucuran uang yang diberikan oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO. Usut punya usut, MVP Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Putri Round 1 mendapatkan hadiah uang mencapai puluhan juta rupiah. Diwartakan News MT dilansir Naver Sport, Megawati Hangestri bersama Yosvani Hernandez Cardonel, putra, merupakan peraih MVP Liga Voli Korea Selatan Round 1. Seremoni penghargaan keduanya akan berlangsung pada waktu yang berbeda. Jika Megawati Hangestri, seremoni pemberian penghargaan MVP-nya diberikan saat pertandingan Red Sparks melawan Hyundai Hillstate. Laga ini dijadwalkan berlangsung, Kamis, 9 November 2023. Sedangkan Yosvani Hernandez Cardonel memperoleh seremoni titel MVP pada Jumat, 10 November 2023, besok. Lantas apa hanya seremoni penghargaan berupa trofi saja? Jawabannya tidak, ada besaran nominal uang yang diberikan kepada Megawati Hangestri Pertiwi dan Yosvani Hernandez Cardonel. Dalam laporan News MT, masing-masing MVP mendapatkan 2 juta won atau sekitar 23,9 juta rupiah. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding gelar MVP yang diraih pada per match. Catatan saja, MVP per match yang diberikan hadiah berupa uang diperoleh pevoli yang mampu membukukan triple crown. Nominalnya mencapai 1 juta won, 11 juta rupiah. Megawati Hangestri memang sudah mendapatkan penghargaan MVP per match, namun untuk nominalnya tidak berlaku karena pevoli berjuluk Megatron belum membukukan torehan triple crown. Jadwal Liga Voli Korea hari ini, Megawati Hangestri Pertiwi memiliki statistik mengesankan jelang laga Daejeon Jungkwangjang Red Sparks versus Suwon Hyundai ENC Hillstate pada Kamis, 9 November 2023. Simak hasil Red Sparks versus Suwon Hyundai dan aksi Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Velik mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi menorehkan statistik mengesankan di Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024 sejauh ini. Musim perdana Megawati di Liga Voli Korea bersama tim Daejeon Jungkwangjang Red Sparks dengan mengesankan hingga putaran pertama berakhir. Berkat penampilan impresifnya, pemain yang berposisi sebagai oposite itu mengantarkan Red Sparks menorehkan hasil gemilang. Dalam 6 laga yang sudah dijalani, Red Sparks berhasil menorehkan kemenangan sebanyak 4 kali dan baru kalah 2 kali. 11 poin dikantongi tim besutan Ko Hae-jin tersebut untuk menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Tidak hanya hasil untuk tim saja, Megawati juga membukukan catatan apik dalam pencapaian individunya sebagai seorang pemain. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menduduki peringkat ke-6 dalam tabel top skor alias pemain tersubur sementara musim ini. Dia menduduki posisi tersebut setelah membukukan total 138 poin dalam 6 laga bersama Red Sparks. Torehan 138 poin tersebut juga menjadikan Megawati sebagai pemain tersubur Red Sparks hingga menjelang bergulirnya putaran kedua. Megawati mengalahkan rekannya asal Amerika Serikat Giovanna Milana yang baru mengumpulkan 101 poin dengan duduk di peringkat ke-10. Megawati berpeluang menambah dan mempertajam statistiknya tersebut saat membela Red Sparks dalam pertandingan hari ini. Statistik pemain berusia 24 tahun tersebut kian mengerikan jika dilihat dari attack success rate atau tingkat keberhasilan serangan. Megawati menduduki daftar teratas pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi dengan angka 48,46%. Persentase yang dicapai Megawati tersebut melampaui apa yang didapatkan pemain legendaris Korea Selatan, Kim Yeon Kong. Pemain milik Incheon Heungkuk Live Pink Speeders tersebut berada di peringkat kedua dengan keberhasilan serangan mencapai 46,37%. Tingkat ketajaman Megawati bahkan juga melewati top skor sementara saat ini, Brittany Abercrombie. Pevoli asal Puerto Rico tersebut tak masuk dalam jajaran 5 pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi.
Abercrombie yang sudah menorehkan total 187 poin memiliki keberhasilan serangan mencapai 42,75% saja. Dengan performa yang telah ditunjukkan tersebut, Megawati mendapatkan gelar sebagai MVP atau pemain terbaik di putaran pertama Liga Voli Korea.